Hap, 30 Maret 2016. Kemarin saya baru aja pulang, kemarin malam tepatnya, dari tour Sumatera bareng sama Sari bersama sahabat istimewa. Dan hari ini udah ada beberapa kegiatan yang akan saya lakukan. Tapi tadi pagi udah ke kantor Terang Kreatif, terusnya udah ketemu mainan sama anak-anak. Kebetulan Salva Sultan juga libur. Nah hari ini pertama kali saya mau ke Citos ketemu sama dia. Ah, sekarang ketemu dia. Hey. Mau ngapain ya? Ngopi. Oh, mau ngopi. Oke. Okay. Ngopi jauh banget dari Magelang, yuk. Dan teman-teman, secara tidak sengaja, padahal sih saya lagi nggak pengen ketemu sama siapa-siapa ya, tapi ternyata padahal kita mau janjian ketemu sih, tapi nggak pakai janjian. Tapi ini ternyata nggak pakai janjian, dan ternyata saya juga ketemu sama kakak saya nih. Dan katanya dia lagi mau pindah ke tanah Paman Sam, ke negara Paman Samuel. Dibalik Paman Samuel. Dibalik jadinya Mas Malang. Mas Mapan. Mas Mapan dong. Siang dong. Mas Mapan. Mas Mapan. Iya iya, mau nyari Mas Mapan. Berarti kalau jadi itu aku menanti kalian berdua di sana ya. Oh iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Harus. Setelah ini kita mau. Oh, ini kok nggak nyala lampunya? Setelah ini kita mau ke mana yuk? Mau ke Kemang. Mau ngapain? Mau gaul. Alah. Gaul. Kita mau lihat launching album terbarunya Coklat. Kita mau lihat. Tapi ini dinyalain nggak enak lihat dari luar nih. Matiin aja. Iya oke. Kita lihat. Ketemu Mbak En. Ini on lah kan? On lah. Wow, pakai begini ya. Tuh. Oh iya. On dong. Jadi? Jadi? Apa yang dilakukan sebagai seorang publicist? Aku lihat di videonya Erika. Erika kamu nih. Iya. Terus bantuin Anjinya kapan? Bantuin Anji, ayo segera yuk Anji. Segera ya? Kita janjian ya. Oke. Okay. Aku kesitu dulu ya Mbak. Iya dong. Oh rame ya. Oh rame ya. Halo. Sebenarnya gak bisa datang meeting, soalnya besok pagi-pagi. Kemana? Meeting, tadi oh, meeting. Wah, shoot. Halo. Wah ini gawat nih banyak. Halo, ketemunya di Kemang. Padahal orangnya Hong Kong kita nggak ketemuan. Ketemu dari mana? Dari Hong Kong. Sama-sama di Hong Kong tapi nggak ketemuan. Gak ketemu. Oh dia ketemu. Rambutnya gak kayak siapa ya? Rambutnya kayak siapa ya? Kenapa sih ngikutin Kang Sandi? Tapi kebetulan gara-gara ada ikat rambut nganggur aja. Enggak merah. Oh, dikit. Kadang-kadang saya sebel ya kalau ketemu orang-orang ini serius-serius banget ngobrolnya. Lihat tuh, serius banget ngobrolnya. Coba yang ini, yang ini. Enggak. Enggak. Serius. Ya ampun, udah lama banget ya. Ini kenapa sih serius-serius banget ngobrolnya? Sama sabut dong tuh. Jangan in frame. Oh iya, nggak boleh in frame. Oke, nanti berarti di mukanya di sini nih, dikasih panda-pandaan gitu. Ketemu lagi sama Cek. Makasih dong, kita mendukung sahabat-sahabat kita ya. Tapi sebelum kapan kita bakal dihibur dulu ya? Aduh, males. Dari si bawah ini sama Indra. Mas, Om nih ya? Saya owner. Bet.
Manggung hari ini. Anjing, kita tadi itu. Robert hari ini mau manggung. Bet. Lo hari ini mau manggung, Bet. Lo nyanyi. Coklat. Lo, lu sih apa coklat yang jalan-jalan nih? Bawa ke atas. Yang pasti 45 menit pokoknya jangan bikin acara nih. Mutlak Brothers. Album pertama ya, Mas? Album 8 setelah 8 tahun gak rilis album. Dan kali ini gue melakukannya dengan indie. Iya. Ya. Thank you Anji buat datang, buat supportnya. Kita harus terus meramein musik. Kita gak peduli orang bilang industri sakit. Enggak, musisinya gak sakit. Musisi sih gak pernah sakit. Kita selalu kreatif. Ya. Yeah. Good luck. Yeah. Selamat. Next, kemana kita yuk? Chai Resto. Kita bayar. Kita dibayarin, bayar. Oh, dibayarin. Dibayarin. Oke, okay, kita mau lihat The Groove sekarang. Setelah coklat. Di Chai Resto rame banget. Iya, yeah. Ini goyang lagi. Rame banget. Heits, nah itu dia kegiatan seharian ini. Udah mulai mainan dan nganterin anak-anak. Terusnya meeting sama Ayu, ngobrolin yang iya-iya. Ke launching albumnya Coklat yang ke-8. Dan terus terakhir ke acaranya The Groove, ketemu teman-teman dan ketawa-ketawa juga sambil menimba ilmu secara tidak sengaja. Itu buat Ayu, karena Ayu juga segera rilis album. Begitulah acaranya seharian ini yang dilakukan sama seorang musisi profesional. Mungkin kamu juga acaranya sama padatnya, tapi dengan kadar yang berbeda. Pokoknya teman-teman, apapun yang kita lakukan, jangan lupa senyum hari ini.